Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya dan like. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Gamers Anywhere. Hari ini kita main Run Z lagi ya guys ya. Oke, ini kita akan ketuk untuk melewatinya. Oke, kita sekarang harus menunggu 4 pemain lagi ya. Kita ngapain dulu ya guys ya. Oke, mungkin kita jalan-jalan dulu. Oke, satu orang lagi tapi guys. Oke, 8 orang telah siap. Permainan akan dimulai. Oke, kita tunggu 13 detik lagi. Oh ya guys, menurut kalian bagaimana outfit aku hari ini? Keren gak sih? 2-1, oke. Kita mulai. Temanya influencer. Oke, kita cari ya baju yang bertema influencer. Ayo kita berlari. Upsi, kita malah melompat ya guys ya. Oke, kita pilih baju yang mana ya. Kok ini tidak berubah ya? Oh ini ya, telat ternyata guys. Oke, ini kenapa ini gak bisa di zoom guys? Ini kan, oke. Gimana dengan yang ini atau yang ini? Ini terlalu biasa aja kali ya guys ya, kalau buat influencer. Ini terlalu ini bagus gak sih? Atau yang ini? Atau yang ini? Ini tangannya berubah menjadi kucing. Oke, aku suka yang ini sih guys. Nah, ini baju tidur. Ya, ini lebih santai gak sih? Oh, maaf ya guys ya. Ini kenapa ini? Layar HP-ku tidak bisa dikontrol. Oke, kita sekarang cari apa ya? Oh, kita make up-an dulu ya guys ya. Oke, aduh ini kenapa layarnya seperti ini ya guys ya? Mohon maaf ya guys ya. Kok wajah aku jadi berubah seperti ini? Ini kenapa jadi sipit-sipit begitu? Kok wajahku jadi aneh ya nggak sih guys? Bagus yang tadi ini gimana? Kalau menghilanginnya gimana guys? Ya udahlah, biarin aja ya guys ya. Oke, kita sekarang ke rambut. Bukan ya, ini ternyata toko aksesoris. Oke, kita ganti dulu tasnya. Ini terlalu cute. Ini terlalu merah. Ini oke gak sih guys? Kalem gitu ya guys. Nah ini keren nih kalungnya ya, kayak mewah. Mana lagi ya? Ini kenapa sih layar HP aku kayaknya lagi error guys. Oke, sekarang kita ke kacamata. Kacamata yang mana ya? Oke, yang ini ya, tidak. Coba yang ini. It's okay. Kita rambut sekarang, rambutnya yang mana ya? Oke, yang ini bagus ya. Kemudian ini buat aksesoris kepalanya. Ini kayak nenek-nenek Belanda. Ini kacamatanya jadi ada dua guys. Aneh gak sih kalau kacamatanya dua? Atau ini topeng lucu gak sih guys? Oke, kita tutup lagi ya kacamatanya. Oke, kita hilangkan. Lalu sekarang kita cari ke toko sepatu. Di mana ya sepatunya? Waktunya 16 detik lagi. Ini nggak kelihatan guys, kehalangin gambarnya ini. Aduh, HP ku error guys. Mana dong yang ini? Bukan, aku mau yang ini. Oh my god, nggak kelihatan ini hasilnya. Oh my god, maafkan aku guys. Terjadi lagi, terulang lagi. Oke, kita catwalk ya guys ya. Aku mau catwalknya yang biasa aja deh ya guys. Kita ini kan kaum kismin ya. Untuk angle-nya kameranya aku mau mana ya? Ini. Oke sih, biar kelihatan. Tapi wajahnya aku agak-agak gimana gitu ya, guys. Tuh, ini dari bawah terus ke belakang, lalu ke bagian wajah. Tapi agak kurang juga enggak sih, guys?
Mana ya untuk AV kameranya? Atau ke ini? Aku bingung. Oke lah, kita percepat saja guys. Ini waktunya tinggal 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai pemilihan pemenang. Apakah kita akan berhasil kali ini? Oke, babak pertama. Ada zombie guys. Ini yang merah lucu gak sih? Matching begitu rok sama celananya. Dia menakutkan sekali. Oke, berikutnya. Itu lucu banget. Itu apa yang menempel ya di tangannya? Oke, aku pilih yang kiri deh guys. Hello, katanya gitu. Oke, aku pilih yang halo. Oh, kita menang lagi. Pilihan kita menang. Yang ini aku suka yang aku suka yang sebelah kanan gak sih guys? Itu gayanya ya keren-keren gimana gitu ya. Oke, kita pilih yang kanan. Yang kiri itu dia terlalu menjadi tuan putri gak sih? Sekarang giliran kita. Apakah kita berhasil memenangkan di babak 1 ini guys? Babak 4 ya. Ayo guys, pilih aku guys. Guys, ayo pilih aku guys. Dan ternyata kita menang. Oke, kita masuk ke semifinal. Aku mau pilih yang kiri deh. Ini dia matching, terus gayanya keren aja gitu. Meskipun di akhirnya dia berubah menjadi bulat. Halo, katanya gitu guys. Oke, semifinal yang kedua. Apakah kita akan berhasil? Tapi kayaknya sih yang sebelah kiri dia menang deh guys. Ya enggak sih? Dan ternyata benar, kita tidak masuk guys ke babak final. Aku pilih yang mana ya? Aduh, ini pilihan yang sulit gak sih guys? Ini lihat coba, aku yang kanan aja deh kayaknya. Sorry ya Hulk, aku tidak memilih kamu. Soalnya aku suka yang warna hitam. Oke, dan pemenangnya telah ditentukan. Dan ternyata pilihan kita menang. Keren gak sih gayanya guys? Oke, silahkan ketuk untuk melewatinya katanya. Oke, kita akhiri. Berikutnya, kita akan memilih hadiah bonus. Kita hanya mendapatkan 150. Oke lah, lumayan lah guys ya, daripada lumayan. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi guys, sekali lagi ya guys ya. Aku penasaran nih guys. Semoga kali ini kita menang ya guys ya. Oke, kita. Oh my god, maaf ya guys ya. Ini HPku entah kenapa ini. Kita lihat ya guys ya. Kita apa ya, ini aja deh, tangan aja ya. Yang wajah soalnya tadi kalau diubah tuh jadi aneh gak sih wajahnya. Oke, kita tangannya aja deh. Dipakein henna. Hai, aku mau jalan-jalan dulu ya guys ya. Kita melihat yang dia di bawah nih. Ini apa nih? Kucingnya lucu banget. Dia bisa main skateboard. Ini jadi jaket lucu ya guys ya. Jaket di musim dingin gitu, tebel banget, anget banget kayaknya dipakainya. Ini kayak yang tadi kayaknya cuman beda warnanya. Apa ini? Lucu banget gak sih? Lihat, kita menaikin kucing coba ya. Ternyata yang lari tetap kita guys. Hai Miau. Ih, lucu banget gak sih? Dia ngomong guys. Kucingnya bisa ngomong. Lucu banget tau, kita bisa menaiki kucing raksasa. Oke guys, tema berikutnya adalah pemberontak. Oke, berarti pakaiannya harus yang agak-agak memberontak berarti ya. Anak-anak nakal gitu lah guys lah. Oke, kita cari. Biar lebih mudah kita pilih yang gaun-gaun aja deh ya. Ini ada ekornya guys. Apakah dia memberontak kalau ada ekor-ekornya begini? Atau yang merah. Ini seperti tukang balet gak sih guys? Kita cari lagi. Ini juga kurang gak sih?
Oh, ini terlalu memberontak. Oke, yang ini keren gak sih guys? Coba lihat ini berbulu-berbulu gimana gitu. Oke lah, kita pilih yang ini aja ya guys. Kemudian, maaf ya aku menabrak kamu. Soalnya kamu menghalangi jalan sih. Kenapa kamu diem tidak lari? Oke, kita pilih ini, lucu gak sih guys? Tahu ini, aku suka yang ini guys. Untuk hiasan kakinya dan sepatunya aku mau yang hitam. Heh, kok dia sama banget sih sama kita? Coba guys lihat. Oh my god, sama banget gak sih? Dasar, sama banget tuh. Gimana nanti pemilihannya ya guys ya? Tapi kita kalau milih lagi nanti lama. Oke lah, biarin saja lah. Kita pilih dulu yang lain ya guys ya. Untuk topinya memberontak ini aja deh ya guys ya, topi yang kayak gini. Atau yang ini kurang gak sih? Aku sukanya yang ini. Oke, kemudian untuk rambutnya aku pilih yang ini deh. Ini lucu gak sih, lurus-lurus. Atau ini ya, bergelombang. Ya, kita yang bergelombang aja deh. Kemudian kacamata, ya dia pakai kacamata deh biar keren. Oke, kemudian apa ya? Oke, tas kali ya guys ya. Mana ya tas, ada di mana ya guys ya? Tas kamu di mana tas? Oh. Ayo. Oke, kita pilih yang ini, enggak deh. Atau ini kurang matching enggak sih guys? Ini putih tapi oke, tapi aku pengennya yang warna hitam enggak sih guys? Nah ini oke ya guys ya. Ini bagus guys. Oke, kita pilih lagi. Pilih apa ya sekarang? Kita ke bagian ini dulu deh. Oke, kita pilih mana ya, blazer mungkin ya guys ya. Coba yang ini. Oh, ini jadi seperti baju tidur ya guys ya kalau pakai ini. Biar gak sama tuh sama yang tadi tuh, sama yang plagiat tadi guys. Oh, ini apa ini? Apa ini? Coba cari lagi ya guys ya. Kita gak boleh pantang menyerah. Mana ya? Kita coba yang ini. Nah. Ini keren gak sih guys? Kayak orang-orang kayak gitu gak sih? Oke, aku pilih yang ini kayaknya guys udah cucok kayaknya. Oke, waktunya 3, 2, 1. Kita lihat guys. Antara aku dan yang tadi samaan bajunya, lebih banyak yang pilih mana ya guys ya? Oke, kameranya aku mau ini oke gak sih? Atau kurang kelihatan ya guys ya? Aku mau yang wajah kitanya kelihatan gitu, biar menarik para penonton. Oke, yang ini kurang juga sih, kurang kelihatan. Nah, ini oke gak sih? Tapi kurang juga ya. Tartar kita coba lagi. Nah, ini. Iya gak sih, ini bagus. Kelihatannya tuh dari kaki. Oke, kita posenya. Ya, kita mah yang gratis aja sih, guys. Pasti yang suka nonton Gamers Anyway pasti tahu ya. Gamers Anywhere maksudnya, guys. Ini gara-gara ZW ini nih. Jadi salah nama channel YouTube-nya. ZW, kita mulai pemilihan pemenangnya. Babak pertama. Oke, ini aku mau. Oh, itu yang sama kayak kita nggak sih? Oke, kita pilih ya guys ya. Oke, kamu aku pilih ya. Sama kan guys? Tapi dia kurang bermain di angle kamera kayaknya. Oh, sekarang giliran kita. Keren gak sih? Ayo pilih aku. Vote aku. Ayo. Banyak yang like ke sebelah kanan. Kita menang guys ternyata. Oke, berikutnya. Dia sedang bersenang-senang. Tapi aku kayaknya suka yang sebelah kanan deh, yang warna pink gitu. Iya deh, aku yang kanan. Dan ternyata pilihan kita menang juga guys. Oke, babak keempat. Ini ternyata laki-laki dengan laki-laki guys. Aku sukanya yang kiri deh.
kiri aja deh. Ke yang kanan ya, kiri aja deh. Eh, ternyata kita salah memilih guys, harusnya yang kanan. Berikutnya semifinal. Sekarang kita bertanding dengan yang bajunya sama dengan kita guys. Untung aku bawa blazer guys, jadi membedakan dengan dirinya. Ayo pilih aku. Dan ternyata kita menang guys, kita masuk ke babak final. Oke, semifinal kedua. Oh, yang laki-laki sama yang pink tadi ya. Aku pilih yang pink deh. Tapi yang putih aja deh, gayanya dia lebih oke sih. Terus angle kameranya juga dia main sih guys. Ternyata pilihan kita menang. Oke, babak final. Ayo pilihlah aku. Ayo. Oke, dan ternyata guys, siapakah pemenangnya? Pemenang telah ditentukan dan ternyata kita menang guys. Akhirnya untuk yang kedua ini kita menang. Oke, sekarang kita pilih untuk melatih ya guys ya. Kita pilih dulu, semoga dapat 500. Iya, aduh, kita masih dapat 150 guys. Oke, kita foto-foto dulu ya guys ya. Kita duduk di sini, duduk cantik. Kita geser-geser dulu. Ini kayak bos-bos mafia gitu enggak sih guys kayaknya? Iya enggak sih? Oke, kita jalan lagi. Kamu jalan ke kursi satu lagi. Coba duduk sini. Kalau ini dia lebih memperlihatkan handphonenya ya, sambil bergaya so imut begitu. Lalu naik. Oke, kita coba. Ini sambil diayun-ayunkan kakinya, lucu banget. Lah, ini apa ini? Bukannya tangannya yang pegang HP ya guys ya? Kok yang bergeraknya itu sih blazernya? Ini aneh gak sih guys menurut kalian? Ini aneh banget guys sih. Oke lah guys, untuk game kita hari ini kita sudahi saja ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Bye bye.